Ini jajan biji nangkanya udah masak saya rebus ya. Kalau di Jogja namanya beton ini, jajan beton. Jajan nikmat dan kopi. Bagus. Nikmat. Nah, ini biji nangkanya terebus, tapi ini belum ya, belum empuk, sampai empuk. Nanti terkupas dia kalau udah matang. Kali ini saya mau merebus biji nangka ya. Ini isi nangkanya udah kami makan, tinggal bijinya ini ya. Ini katanya sih mengandung banyak manfaat. Tapi yang paling penting ini akan saya jadikan jajan ya. Jajanan paling enak tuh biji nangka ini. Tambahkan sedikit garam. Buatnya gampang banget ya. Nggak terlalu ribet. Kasih garam gini aja, nanti kita rebus sampai dia empuk. Udah tinggal gitu aja. Sekarang kan kita rebus biji nangka. Ini harus menggunakan nangka yang sudah masak ya. Nah, ini sekarang kita rebus biji nangkanya. Nangka yang sudah masak. Apa namanya, Mbak? Beton. Ini pakai namanya beton. Beton tuh yang dicor untuk buat rumah itu namanya beton. Tapi itu memang beton ya? Ya, beton. Di sini namanya beton. Jajan yang paling. Nah, ini biji nangkanya kita rebus, tapi ini belum ya, belum empuk, sampai empuk. Nanti terkupas dia kalau udah matang. Jajan bata, katanya ini banyak manfaatnya, untuk ada vitamin C, vitamin B, macam-macam lah katanya begitu. Kalau udah percaya coba sendiri, tapi jamin buang angin tuh enak kalau makan ini. Ini biji nangka rebusnya, atau dibilang beton ya. Beton apa? Di Jogja namanya beton. Ini udah matang, ini jos. Katanya obat banyak segala, punya berbagai jenis obat untuk penyakit. Yang paling penting ini obat untuk obat kenyang apa? Lapar. Ya, ini. Yang paling pasti itu. Nah, ini dia udah kayak gini ya, udah merekah jadi udah matang. Kita akan angkat, tiriskan dan angkat, lalu kita dinginkan dan nikmati dengan kopi panas. Jajan biji nangka, atau kalau di Jogjanya dibilang beton ya. Ini kita coba dengan kopi panas. Udah ngomong pada Dr. Agus Amin, kita coba kupas. Ini emang tidak apa merekah semua ya, tapi ini udah empuk ke dalamnya. Tadi saya cobanya begini dalamnya, ini dalamnya seperti ini putih ya. Ini juga bisa disayur sebenarnya, pakai kopi. Cocok. Biji nangkanya mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Nah, kita lanjut makan ini dan jajan jadul tapi enak ya. Kayak kopi panas, mantap.